Hai semua, balik lagi ke channel kita, gue J, gue Ga, dan kita dari Jega. Alright guys, kita mau nge-react Atarashi Gakko. Pertama kali ini kita react ini nih. Dan judulnya apa tadi? Kimi wa Ina 17. Kimi wa Ina? Artinya apa ya? Gak tau gue. Coba tanya wibu, Kimi wa Ina. Kenapa harus wibu ya bapak ya? Jadi ini satu grup, dia masuk ke ATI Tracing tau gak? Oh ya tahu dong, gue tuh demen banget sama Ritchie ya? Bukan. Salah, anda salah. Sama siapa? Sama itu, siapa namanya? Gue jadi lupa kan? Dancing in the Dark, apa sih? Aduh, nanti nyari dulu deh, namanya lupa nih. Gue suka lupa ingatan guys, maaf ya. Joji, Joji, oh my god, gue tuh demen banget sama Joji. Oh my god, he was so... Gue tahu kok dia siapa dulunya. Joji itu yang gila itu kan, yang pakai pink, kostum pink itu kan. Sebenarnya asli pink guys sih, cuman dia sudah melupakan masa lalu dia. Sekarang dia berganti jalan. Dia normal ya, normal-normal aja lah ya. Berganti juga ya, gak apa-apa. Tetap dia... Kalau ini dari Jepang nih yang masuk ATA Rising. Oh. Dia konsepnya kayak anak-anak sekolah yang pemimpin gitu. Hmm. Anak-anak sekolah pemimpin gitu. Jadi orang Jepang asli? Ya, orang Jepang asli. Oke. Udah siap? Siap. Satu, dua, tiga. Marathon Taikai. Sebenarnya requestnya kemarin tuh 999. Oh. Cuman yang ini gue udah pernah nonton, gue suka. Oh. Yakusaku. Yakusaku. Jadi gue nggak tahu Yakusoku tuh apa, kayaknya janji gitu, kayaknya. Terus kayaknya yang cewek gendut tadi itu suka sama yang ini gendut tadi. Oh. Kayaknya. Aduh, buset deh. Gue buset. Narinya emang power gitu loh, narinya kuat kayaknya. Buset. Ini nggak santai banget deh. Oh, suaranya bagus banget. Ini gendutnya suka sama sih. Oh, semua nyanyi? Asik. Iya, semua nyanyi empat-empat ya. Nyanyi sambil nari. Ya ampun. Ditinggal. Di trial. Wow, keren banget. Nah, ini gue suka bagian sini lagi. Onega itu apa ya? Mohon. Iya, mohon. Ya ampun. Ini Miziu. Miziu? Oh, lu tahu? Namanya, iya. Ya ampun. Apa itu? Dia ke satu. Janji ya, janji. Ah, lu tinggalin gua, tidak. Ya ampun. Ya ampun. Ini cewek heboh banget ya. Iya, emang heboh konsepnya. Oh. Heboh banget. Sip. Itu tulisannya apa sih di kaki? Nggak tahu. Pas kaki ini. Itu lagi cowoknya badannya memang badan maraton aja. Iya, gimana mau ngalahin dia? Gak bakal ada yang bisa ngejar iya. Dia. Ya pun, ya pun. Tuh, dia suka. Oh. Ya ampun. Ditinggalin tapi ya. Ya ampun. Enak pianonya. Oh iya. Ya ampun nih tadinya. Dengan muka straight face-nya dia. Aduh, gue suka. Dengan dia loncat-loncat gitu bagus sih. Tadi. Aduh. Ya Allah, lentur banget ya nih anak-anak. Ini bagus sih. Menang Negret. Brengsek banget gitu. Brengsek banget. Gila. Onega itu apa sih? Mohon gitu ya. Iya lah tuh badannya. Gitu. Yang temennya udah kayak.
cantik ya. Iya. Yeah. Oh, gila gak dah? Gila kan penari ini? Kayak iklan shampoo ya kali ya. Rambutnya ya sih. Ah, kalah udah. Kemudian. Lu mau meninggalkan gua, tidak. Tapi yang paling stand out tuh yang lebih pendek ya? Yang mana? Yang paling stand out, yang paling yang rambutnya pendek yang mana? Ada di belakang yang rambut pendek. Oh. Iya menang ya, iyalah menang lah. Ya. Badannya atlet gitu. Badannya. Buset. Di belakang pas lari. Kasihan lu. Aduh, kocak anjir. Gila kocak sih. Ya ini salah satu lagu yang gue suka sih. Dari Atarashiga kok. Lagu tuh yang terkenal ya Nainai itu. Nainai iya itu terkenal, cuman gue enggak tahu lah, gue kurang suka sih. Cuman emang terkenal ya. Soalnya sering muncul kan di pop gue, teman-teman. Muncul mulu, Bu. Masalahnya. Jadi gue penasaran nih. Gue mau balik klik kan. Karena gue pikir mau gosip lah buat balik. Dan gue lumayan penasaran sama lagu-lagunya Atarashigako ini, cuman gue nyari subtitlenya enggak pernah ketemu. Bahkan judul aja susah ya. Iya enggak, judul aja enggak ada yang bahasa ini, bahasa Inggris. Padahal At Rising, kan? Rising pasti ada bahasa Inggrisnya. Wah, bagus, bagus, bagus. Yeay. Tapi gue enggak, karena gue enggak pernah denger mereka nyanyi dan enggak pernah denger lagu mereka. Menurut gue ini oke sih. Dari 4 cewek itu lu suka yang mana? Kalau gue bilang yang paling stand out yang rambut pendek. Tapi semua cantik. Yang ini ya? Bukan. Yang rambut pendek. Oh iya itu emang pemimpinnya yang kacamata. Oh iya itu emang pemimpinnya. Iya. Oh katanya semua pemimpin. Cuman dia tuh leader dari grup ini gitu loh. Gue gak tahu sih. Cuman dia nongol terus paling depan terus gitu loh dia. Mungkin dia senternya kali ya. Senternya ya. Yang lainnya juga cantik. Itu kayaknya gak usia muda ya. Kayaknya gak usia muda ya. Kayaknya udah 20-an. Sekitar. 20-an deh kayaknya. Ada satu yang muda tuh kalau gak salah. Yang ini yang rambut panjang ini yang kayak iklan sampo nih. Ini kayaknya masih muda deh. Gue pernah nonton ininya. Coba dia kayak. Iya. Omun. Dia kalau iklan sansi macam itu iya. Susah kali ya. Enggak ada. Rambut udah buset dah. Udah. Panjang lurus sama. Terus dia gini-giniin tetap lurus lagi. Iya. Gila gak sih? Mantep banget. Si gue penasaran sih lagu-lagunya. Itu nari sampai emang lagu mereka semua gitu ya? Emang lagu mereka semua gitu? Iya gitu, semua gila-gila semua gitu. Emang konsepnya. Alright guys, itu reaction dari kita. Thank you banget agak. Thank you buat yang udah ngingetin. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Yang udah request. Gue masih bingung sih. Gua sih. Ini kenapa mereka pakai baju sekolah sih? Iya, konsepnya kan sekolah, pemimpin sekolah. Namanya Atarashi Gakko. Gakko itu sekolah bahasa Jepang. Atarashinya pemimpin. Nah, Atarashinya enggak tahu. Alright guys, direction dari kita. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa nyalain notification ya guys. See you next video. Bye. 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 Bye.